Halo YouTube, kita berjumpa kembali. Saya Sean. Okay, hari ini hari yang kelima. Kelima kita ada perintah kawalan. So tak ada benda lain nak buat kan. So kita belik-belik kita punya handphone. Last-last, Sean terjumpa satu artikel bagaimana kita nak tahu hand sanitizer yang kita beli tu adalah legit ataupun original. Kerana yang legit dan original akan mengandungi kandungan alkohol yang agak tinggi, iaitu dalam 60 ke 70 ke 75% peratus alkohol dalam tu. Dan dengan itu, Sean hari ini nak test alkohol yang legit ataupun original adalah macam mana. So ada dua ujian akan dijalankan. Jom kita saksikan. Okay, so untuk ujian kita yang pertama, kita perlukan 3 item. Yang pertama, ini yang paling penting. Nah, ini adalah receipt yang carbonized punya. Dan daripada bank ataupun daripada market-market. Ha, ini daripada Giant Supermarket. Ini yang pertama. Yang kedua, tak lain tak bukan, kita kena ada hand sanitizer. Ha, siap dia tulis 70% etanol ni. Ketiga adalah air biasa saja, sebab kita nak tengok beza penggunaan air biasa dengan penggunaan hand sanitizer bertindak ke atas kertas receipt tadi. Jom kita mulakan. So ini adalah kertas receipt kita dan ini adalah air yang biasa. So saya tuang air ke receipt ini dan kita lihat apa yang terjadi. Okay, so dia cuma basah sahaja. Dan selepas ini kita test dengan hand sanitizer pula. Alright, sekarang kertas yang sama dan kita cuba menggunakan hand sanitizer. Kalau dia original, so beginilah keadaan dia. Ha. Nampak tak? Kalau hand sanitizer yang original yang mempunyai alkohol, yang kertas ataupun receipt yang bertema ni ataupun temu apa lah panggil yang bertema ni, tulisan dia akan hilang. Kalau tanpa alkohol, dia punya tulisan cuma basah sahaja. Ha, macam inilah caranya untuk anda membezakan hand sanitizer anda tu adalah original yang mempunyai kandungan alkohol ataupun tidak. Sebab bukan apa, kalau anda dah terbeli yang tak ada kandungan alkohol dan anda menggunakan dia untuk membunuh bakteria di tangan, sebenarnya tidak berkesan. Betul tak? Alright, selanjutnya kita ke test yang kedua. Okay, sekarang adalah test yang kedua, dan kalau melibatkan alkohol ni memang adalah test pembakaran. Apa yang kita perlukan? Lighter, kertas untuk bakar dan tempat buang bakaran serta hand sanitizing kami. Alright, masukkan hand sanitizing dan kita mulakan pembakaran. Okay, seperti anda lihat, dia sedang membakar ya. Kalau anda boleh nampak lah. Nampak tak? Okay, so kalau kandungan yang ataupun hand sanitizing yang memang mempunyai alkohol, memang dia akan terbakar ya. Okay, maka berakhirlah dua test hand sanitizer tadi. Pastikan anda menggunakan produk yang original. Dan hand sanitizer ni sebenarnya digunakan di tempat yang anda tidak dapat mencari sinki untuk mencuci tangan anda. Kerana mencuci tangan sebenarnya adalah lebih dan jauh berguna daripada menggunakan hand sanitizer. Dan pastikan semasa anda mencuci tangan tu, anda perlu cuci dengan sabun dan at least sekurang-kurangnya 20 saat. So 20 saat tu sebenarnya selama mana adalah seperti anda menyanyi lagu hari jadi 2 kali. Begitulah masa 20 saat itu.
Okey, maka berakhirlah sudah video Sean pada hari ini. Dan jangan lupa untuk komen, like dan subscribe. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Bye-bye.